Oke, Jess, kita dari tim Jersey Zone dan Sneaker Zone di Jess TV kali ini sudah mendarat di Yogyakarta. Perjalanan yang sangat luar biasa ya kali ini. Karena capeknya, jadi kita harus cari refreshing di suasana yang berbeda, yaitu di Malioboro pastinya. Jadi sebelum kita melakukan sebelum kita datang ke acara launching, ya nggak ada salahnya kalau refreshing dulu. Oke, stay tune di channel YouTube kita. Oke, dadah. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sip, yuk pasang. Sip. Pasang. Ini bos. Berhubung kita sudah dapat kesempatan dan lagi sepi-sepinya, kita berkesempatan untuk ngintip duluan nih. Yeah. Jadi kita akan tahu dulu nih ada apa aja di launchingnya Nenten kali ini, bos. Betul, bos. Banget. Ayo kita intip. Bagus-bagus langsung. Wow, it's amazing. Keren. Dengan batik-batiknya, nuansanya ya. Oke, kita coba lihat. Di sini seperti ini di meeting room-nya. Oh, di sana tempat produk-produknya itu ada di sana ternyata. Oke. Okay. Ayo kita langsung ikut ke sana. Ayo kita intip, Jess. Wah, ternyata seperti ini, Jess. Keren-keren banget. Di produknya Nenten launching kali ini. Ya, kalau kita tahulah Nenten ya, yang kita tahulah Nenten adalah salah satu sepatu running betul di Indonesia yang sekarang sudah merajalela ya, dengan banget. Sekarang adanya banyaklah komunitas-komunitas running di Indonesia kayak gitu ya. Tentunya paling banyak itu khususnya di Jogja. Itu Jogja paling Nenten itu mencakup the best banget. Nah, kita akan mencoba membawa Nenten ini ke Jawa Timur untuk betul. Menjadi yang lebih khususnya Malang. Siap. Oke. Ini bisa diintip produk-produknya dulu. Oke, keren-keren semuanya di sini dengan warna overall is kayak warna-warna pastel kayak gitu nih warnanya. Jadi oke. Mungkin inovasi terbarunya mungkin ada di sini nih. Ini kayaknya sepatu Yuka namanya. Ini dengan bahan kenit ini. Oh. Pakai boost juga di bagian outsole-nya nih. Ini tapi kayaknya bukan buat running kalau yang ini buat lebih ke sneaker sepertinya ini, Jess. Karena ini bahannya boost dan sininya plastik kayak gitu. Jadi kalau untuk runningnya sih aku mau lihat yang apa ya ini? Ini Warna terbarunya dari Guess Ekiden, bro. Wow, pastel bit. Mantap, gila. Keren sekali. Kombinasi lah. Dia biru, kuning, tentunya juga ada buat sirkulasi udara bahan, tentunya betul bahan identiknya Guess Ekiden ini. Oke, langsung saja kita skip dulu langsung ke acaranya ya, Jess ya. Ini dia.
Betul, udah tadi udah kita melihat penjelasan-penjelasan luar biasa nih dari tim dari Nenten ya. Oke, kita akan langsung coba lagi pegang-pegang sepatu, lihat karena kan tadi kita sempat sembunyi-sembunyi lihatnya, jadi kita akan coba lihat, pegang dan kita rasakan kenikmatannya gitu ya. Oke, okay, kita bedah Nenten di Jogja kali ini. Oke, mari. Oh, di situ sebelah sini. Oke, oh, oke. Okay. Kita akan coba sesuatu yang baru-baru dulu nih. Kita dari yang baru-baru ini mulai dari trail running ini, sepatu sport fashion namanya. Sport fashion itu banget. Namanya apa itu, Kang Mas? Namanya kalau ini UKH. Dengan kualitas yang terbagus. Dua warna ini, ada UKS ya. Ini dengan teknologi baru dari Nenten ya. Ini ada busnya. Jadi untuk impuls atau tekanannya itu lebih nyaman pastinya. Tadi sudah sempat kan tadi sempat kita ambil video gambarnya dari sepatu ini ya. Oke, untuk rilisnya kurang lebih nih di bulan Januari nantinya. Bulan Januari, betul. Jadi worth it lah pastinya kalau dengan sepatu keren ini, bahannya juga bagus, ada knittingnya di bagian kolarnya sama di uppernya. Ini worth it pastinya buat teman-teman ya. Tentunya juga dia untuk foamnya dia lebih tebal, jadi kita buat running pun kita santai, jogging-jogging santai, okay, juga betul. Kita lari-lari yang sekenceng apapun pasti betul sekali. Oke. Okay. Dengan ada tambahan di heel counternya ya ini. Heel counternya buat menopang tumit biar nggak sakit pastinya. Ya gitu. Lanjut kita akan coba lihat-lihat lagi ya di sini, Jess. Emang warnanya emang kayak warna-warna pastel sepertinya. Warna-warna yang cerah-cerah. Ini juga salah satu yang terbaru ini juga dari Nenten. Kalau dari segi outsole-nya sih sama kayak outsole-nya yang kemarin, Foot Hustle nih. Ya gitu. Dengan bener nih Foot Hustle 2.0. Ini warna baru keren. Warnanya lebih ke kayak Tosca ini. Keren banget ya ini. Tadi juga beberapa juga dipakai oleh para runner-runner dari Jogja. Apa tadi namanya? Martiran ya, dari Jogja itu. Anak-anak muda-muda jadi emang pas banget nih dipakainya kayak gitu. Nah, lanjut yuk. Oh, ini. Ini bos. Oh, ini yang terbaru dari Nenten. Betul banget. Nih, bisa dilihat nih look-nya. Ini sepertinya dari trail buat trail running ini ya. Trail running. Betul sekali. Jadi ini kira-kira like, buat seseorang yang suka running di jalan-jalan yang berbecek biasanya kayak gitu, untuk naik-naik gunung itu masih cocok dia banget. Soalnya dia emang untuk menopang daya larinya lebih. Betul. Selain itu dia didesain di bagian outsole-nya ini pakai arah yang berlawanan, yes. Jadi untuk biar lebih menggigit ketika buat lari di jalanan yang lebih menggunung, kayak gitu ya. Bener banget. Ini juga teknologi baru nih, ada kolarnya ya. Jadi lebih tinggi kayak gini. Nih, terus dia ada kayak kolarnya di sini. Tuh, keren banget ya. Kombinasi warnanya juga menurutku it's okay. Nice lah. Buat ini namanya keren. Yusa Materon. Ya, Yusa Materon namanya ya ini ya. Ini keren nih, ada embossnya juga nih di uppernya ya, keren. Keren kan? Tuh. Lanjut. Ada juga nih Mas, ini kayaknya mungkin keren buat dia untuk running juga dia keren, terus untuk jalan-jalan santai. Tapi nggak sepertinya ini kita dari Nenten merestock lagi. Betul, ya ini karena salah satu sepatu yang best seller gitu ya, ini dari Foto Asel ini sendiri. Banyak yang digunakan oleh kaum pemuda. Betul banget dia. Untuk desainnya dia simple, fleksibel juga dia keren. Nice. Untuk outsole-nya dia juga sangat bagus. Ya. Buat menumpang lari juga ya Mas ya. Betul. Mungkin nanti di Malang bakalan ada lagi. Ditunggu di Malang sih, Surabaya Jember juga. Okay. Ini nih, Jess, ini aku kasih tahu, ini sepatu dengan artikel terbarunya dari Nenten. Nih, artikel terbarunya dengan outsole yang terbaru nih.
Ini di outsole-nya udah pakai outsole baru ya ini. Ini namanya salah satu dari tipe Yuza juga, tapi namanya Yuza Riot. Nih, Riot. Dengan bahannya ini di bagian upper-nya ada mesh. Sini ya, terus ada lace loop-nya juga masih pakai lace loop 1 ya di sini, dengan bahannya kayak suede di bagian sini nih. Tuh. Jadinya mesh nih. Midsole-nya tergolong empuk, jadi bisa buat kayak buat long run masih oke okay nih. Oke, okay, long run dia masih sangat dengan heel tutunya yang juga gini lah din. Aladin ya. Aladin. Aladin. Okay. Gitu ya. Warnanya juga bagus banget ya. Dia. Dengan apa namanya? Ya, kalau orang-orang muda kan biasanya lebih betul banget suka warna-warna yang kalem kayak aku. Aku kan orangnya kalau kalem ya. Kalem kalau di kamera, Mas. Jangan buka aib ya. Jangan buka aib di sini ya. Oke, aku Mas punya tentunya tadi kita waktu ke sini kita udah langsung mata itu tertuju sesuatu yang sangat bagus. Oke, apa itu? Sesuatu. Ini warna terbarunya dari Guess Ekiden. Dia warnanya lebih cerah banget ya di sini warnanya. Ini kalau teman-teman pernah tahu, ini kan juga pernah ada nih di store. Ini udah pernah, tapi yang ini yang warnanya manis banget sekali seperti aku. Ya, manis. Jadi dengan bahannya single parent. single layer mesh di sini. Jadi dia memberikan keringanan pada sepatu ini ketika dibuat running ya. Jangan single parent. Sepatu itu harus bergandengan. Meskipun dia berbeda tapi satu tujuan. Masuk. Nah, gitu ya. Tuh, dengan bahannya apa namanya? Pakai hexa cast ya, ini yang di bagian insole-nya jadi empuk lah. Ting-ting. Tapi ini yang beda nih, outsole-nya dia full warnanya itu satu warna. Kalau biasanya kan pasti dua warna. Dua warna dia. Ya kan. Ingat nih sepatu keren. Tolong buat orang-orang yang di luar jangan dikawein. Betul banget. Awas. Kalau sampai ketahuan ngawein sepatu ini habis. Oh enggak bohong. Jangan ya, jangan. Ini sudah lokal. Ya, betul banget. Sepatu running keren. Di Indonesia ya. Masa mau dikawein kan? Enggak keren lah. Ya. Terus juga ada satu lagi, dia untuk sirkulasi udaranya dia sangat bagus ya Mas. Jadi ya, mungkin buat memperlancar sirkulasi udara, jadi biar kaki itu nggak bau. Betul, gitu ya. Jadi kos kakinya yang merek-merek Mickey Mouse atau apa dia masih kelihatan. Ada gambar Mickey Mouse-nya. Betul. Kelihatan betul banget. Oke. Okay. Kita mungkin bisa coba sedikit aja ke aparel ya, ke aparelnya ya, aja. Betul. Mas, oke. Sebelum ke aparel, tapi betul. Ini nih yang bikin juga menarik. Ini kayak lebih ke fashion ini sepertinya. Sepatu apa ya Mas? Sepatu nenten namanya kayak yang di PS. Apa? Nakami. Itu Konami. Nakami. Kalau ini akan tersedia dari size 39 sampai 45 dia. Ya. Okay. Jadi buat kaki-kaki untuk yang kaki gede enggak perlu khawatir ya nih. Ini banyak halus tapi bukan makhluk halus. Ya di sini halus tapi bukan makhluk halus. Betul. Benar. Halus terus sudah ada teknologi heel counter-nya juga di sini ya. Ini bukan kan buat ngerokin sepatu. Oh bukan. Enggak. Oh bukan. Jangan buat kerok ya. Iya iya. Enggak cocok. Karena dia emang untuk desainnya dari belakang emang bagus ya Mas ya. Soalnya ini kayak timbul kira-kira ya itu. Ini tujuannya buat itu, melindungi tumit. Oh, melindungi tumit. Biasanya kalau lari nanti tercubles eri. Iya iya. Kalau tercubles eri aman masihan gitu loh. Emang dia larinya menaiki turun. Betul. Nuruni bukit. Ya, kalau untuk dari talinya dia pakai yang tali kayak di Ryu. Betul. Ya gitu ya, dengan tali yang bulat. Nih. Terus mungkin teman-teman Just TV juga mau tanya, Mas. Ini kira-kira cocok enggak buat cewek? Kakak. Ngeblur kata. Bisa aku tahu kira-kira mau. Kayak kok gitu cewek. Iya. Oke, aku cut dulu Mas. Ya. Sebelum kameranya di-cut lagi. Iya. Ya, ini kira-kira mungkin teman-teman Jazz TV tanya kira-kira cocok nggak buat cewek?
Kalau mau tanya cocok buat cewek langsung saya tanyakan ke sumbernya aja. Oh, betul ya. Ayo, mungkin saya ke sumbernya. Ding, ding. Langsung tak tanya ke sumbernya. Sumbernya mbaknya aja. Ini aku tanya ini kan sebagai seorang cewek ya. Aku di sini aja biar enak. Ya, ini kan seorang cewek. Ini ada pertanyaan cocok enggak kalau buat cewek? Kalau buat aku sih cocok. Cocok. Nah, jadi buat cewek-cewek mau tampil keren juga ya. Bisa langsung angkut ya ini. Tapi sizing-nya ini dari 39 sampai 44. Iya. Ya, kan enggak kan cewek size-nya kan banyak yang kecil, Mbak. Iya. Ini size-nya 39 45, tapi ada juga ya kan cewek betul. Sekarang. Oh, gitu betul. Ini besar-besar gitu. Iya, gitu. Masih masuk sih buat cewek. Jadi wajib punya. Betul banget, Bang. Betul. Nah, sudah terjawab ya Mas Gebi ya. Iya, betul banget. Oke, lanjut kita langsung ke sana. Nanti kalau ada pertanyaan langsung kita tanyakan ke ahlinya ahli ya. Ahlinya ahli. Oke. Oke, sepatu ini udah. Oh iya juga, itu juga biasanya buat anak sekolah. Ya, mumpung sekolah sudah mulai offline ya ini. Betul, offline. Ini alternatif juga. Jadi buat sekolah, mau sekolah tapi pengen tetap modis. Betul. Nah, ini salah satu namanya Rio Adult. Kenapa betul. Kok Rio Adult tahu nggak? Adult itu... Bukan adult. Bukan, adult itu tua ya. Tua, tapi betul. Bukan buat orang tua. Betul. Tapi dia mereborn lagi atau membuat lagi sepatu Ryu-nya yang dulu. Oke. Okay. Nah, itu ya. Ini emang Ryu-nya dulu kan ada Ryu 1.5, ya, terus sekarang ada lagi Ryu Adult kayak gitu ya, Jess. Oh, ya mungkin adult kesandung katanya. Mungkin yang membedakan dari 5-nya dia dari segi outsole-nya ya, Mas ya. Mm-hmm. Mungkin dari segi outsole-nya yang ini. Kira-kira dia outsole-nya untuk lebih ringan ya. Yeah. Dia outsole-nya. Oke, yuk kita lanjut aja, Jess, ke... Oh, ini nih, warnanya kok... Ngejreng. Ngejreng, ngejreng, ulala. Ngejreng. Ngejreng ini bukan yang... Ya, ini sepatunya juga buat trail running juga bisa. Oke. Okay. Dan ini namanya temannya Tsubasa. Kok bisa? Namanya Ryuga. Ya. Boleh juga. Ya. Boleh. Oh, Yuga. Ryuga ya namanya. Tuh. Jadi ini ya bisa dilihat warnanya hijau-hijau royo-royo. Jadi buat bisa buat temen-temen kayaknya kan Surabaya suka warna-warna hijau. Iya betul. Wani. Cocok nih wani. Oke. Tuh. Ting-ting. Tapi aku penasaran juga Mas. Ini kan dia soalnya kan dia. Gini. Dia membedakannya mungkin dari ini Jess yang perlu kalian tahu biasanya tanya-tanya ya di store. Ini kan outsole-nya itu membedakan dia. Kalau ini dia outsole-nya dia langsung agak keras. Mm-hmm. Ini bedanya dia rubbernya itu langsung menyatu. Kalau yang ini kan dia apa namanya? Ini mid cuma ada sendiri dilapisi dengan outsole-nya. Kalau ini dia langsung jadi satu. Jadi kenapa ini dia lebih ringan daripada untuk yang Yuza ini. Ya betul. Ya, jadi emang lebih berat dia dipakai untuk yang medan-medan yang berendut. Betul. Ya, apa? Seperti berlumur. Di sawah. Bukan. Ya, bisa di sawah buat bajak sawah. Boleh banget. Oke deh, kita next langsung. Next yuk. Kita langsung aja nih ya, ke aparel aparel ini. The best sih sebenarnya ya. Yang baru tadi itu di dipakai-pakai para runner montiran. Oh, montiran. Montiran. Ya. Kayaknya yang mana ya tadi yang dipakai? Mungkin yang dipakai itu yang warna hijau, Mas. Iya, yang warna hijau, betul. Ini ya, Mbak ya? Betul banget. Yang dipakai sama agak beda ya. Oh. Nih, jadi dipakai buat running-running ini jadi sudah di apa namanya? Udah dilakukan atau dirasakan para runner-runner muda di Jogja ya khususnya. Betul banget. Udah pakai jersey-nya Nenten. Jadi sekalian sih outfit-nya enggak nanggung-nanggung dari sepatu, nanti ada kaos kakinya, ada apa? Jersey-nya juga pasti harus dipakai. Betul. Dia untuk ini yang baru dari Nenten Mas. Oh iya, kalau di tempat aku namanya kaos kotang. Iya, namanya ya. Ini itu di tempatku namanya kaos kotang, tapi kalau bahasa kerennya itu tank top. Okay. Iya enggak sih? Ini yang biasanya buat tambahan di bakso Mas. Micin. Oh, micin. Ya, micin. Ini ya. yang biasanya buat tambahan di bakso namanya. Micin. Iya, micin. Oh, micin. Bukan micin. Micin. Ini micin dia. Ini biasanya buat running-running, ya, jadi cewek-cewek juga bisa dipakai, cowok juga bisa ya. Nih. Dia untuk bahannya lembut banget, enak. Modelnya simple ya? Simple. Simple, present tense. Ya.
Jadi yang nggak suka keringetan banget, dia langsung pakai ini keringet langsung hilang. Iya, langsung keringet langsung hilang. Melipir langsung hilang. Jadi sama ininya langsung hilang. Angin lewat terus. Ya itu ya, ini bagus, keren banget. Inovasi. Ini apa Mas? Kalau ini dia, ini kayak anu buat apa ya? Buat apa ini? Trail run. Oh, kirain buat itu yang naik perahu itu loh. Lebih pelampung ya, pelampung. Lebih tahunya kita tanya lagi aja. Ya, kita kan penasaran seperti ini, ini buat apa? Kan kiranya biasanya tanyakan langsung tanya ya, yang pada nih, siapa yang sama. Oh ya, Mas. Pak siapa ini yang bisa ditanyain? Nah, kita tanyain ya, langsung kita tanya ke ahlinya ya ini. Ini penasaran kayaknya Kak. Itu aksesoris buat running. Nah, ini. Pak, ini fungsinya ya. Ini gimana ya. Ini, Pak? Nah, ini memang untuk running ya. Ya. Ini kompartemen kantong-kantong ini tuh penyimpan uang. Uang, tapi uang. Kalau kwitansi-kwitansi bisa. Lebih ke ini sih, apa namanya tuh? Gadget ya, handphone. Oh, gadget. Betul. Terus botol minum ya. Oh, gitu. Ini kayak sendiri rompi gitu ya, Pak ya jadinya. Itu biasanya botol minum yang dua kayak di SpongeBob itu, Mas. Oh ya, itu bisa juga Plan banget ya, bercanda, Pak, bercanda ini. Ini jadi bercanda. Ya, ini inovasi terbaru ya, ini di peraningan Indonesia ya, ya ini. Ya. Di bagian belakangnya ada kantong Doraemon-nya. Ya. Nih. Oh, ya. Jadi ini mungkin di runner-runner sekarang ya, kan ya, banyak komunitas-komunitas ya, tuh. Jadi yang suka sering bawa tas yang berat-berat bisa langsung beli produknya Nenek. Jadi all in one ya ini ya. Banget. All you can eat berarti ya. All you can eat. You can eat. Ini bisa jadi ya. Untuk ini bisa buat nyimpen apapun, yang penting enggak bisa buat nyimpen kenangan ya. Yo, sepertinya iya. Ini. Iya. Iya. Boleh. Oke. Okay. Masa lalu. Nah, itu masa lalu ya. Berat banget. Berat banget. Oke. Okay. Oke, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjut lagi ya, Jess. Tuh, udah inovasi terbaru nih. Ada warnanya juga, selain merah ada hitam ya, juga. Ada hitam juga. Aus. Logur. Warnanya hitam tuh. Oke, okay, jadi keren-keren ya ini. Nanti bisa kalian dapatkan nantinya. Oke. Okay. Ini tuh aja ya di ini. Betul banget. Dan beberapa aksesoris pelengkap running lainnya seperti ini. Ini dipakein deh apa ini? Kalau ini kalau nggak salah buat oh sapu, ini ya. Ya sapu pengaman ya. Betul. Coba sih. Oh di sini ya ini. Oh ya ini buat kayak gini nih Jess nih. Kayak tas pinggang tapi versi mini. Oh mini tas pinggang versi mini. Pelari nih. Ini juga ada waistbag-waistbagnya, ini ada banyak pilihan size-nya ya, mulai dari yang kecil ini agak, oh beda-beda nih. Oh ini ada teknologi baru nih, lagi booming. Apa? Cop-copan. Nah ini ada cop-copannya. Oh, buat chest. Jadi buat ngecas-ngecas nih. Betul, teknologi baru. Teknologi baru. Masuk, ini buat, ya. Colokannya ya, terus ada lubang headset-nya juga. Loh, jadi kalau mau running-running di jalanan, kota-kota gitu, bukan hanya kota, di desa itu juga bisa kalau sambil mendengarkan musik-musik ilahi. Mungkin gitu. Di dalamnya ada kabel-kabelnya mungkin Mas? Oh bukan, nggak satu set sama headsetnya ya dia ya? Nggak ada set. Mungkin ada colokan atau apa? Nggak ada, jadi kayak berfungsi seperti kayak power bank sepertinya. Terus aku juga mau ini sedikit, tadi banyak runner-runner juga pakai face masknya dari Nenten. Itu buat apa itu Mas? Ini kayaknya buat anti corona. Wah, ini dari produknya Nenten ya. Ya. Dia, ini yang dipakai. Oh iya betul. Ah, betul banget Mas. Nah ini. Kualik Mas, madepe piro iki? Yang ini ya. Betul. Betul dia. Ini. Ya. Ini face mask. Iya, face mask. Okay. Sip. Betul. Karena emang lagi pandemi gini, pandemi, jadi harus sesuatu yang lebih ke safety ya. Safety. Jadi protokolnya ya. Walaupun lari apa? Protokolnya. Oh ya. Ya, tetap masih bisa. Jadi produknya dari Nenten. Oke, okay, thank you. Ini ada tas-tas backpackeran yang mau jalan-jalan sekolah. Betul. Buat liburan-liburan ada semuanya di sini ya. Tas-tas buat tas kantong Doraemon mau tas. Betul banget. Tasnya Dora pun ada di sini ya ini. Jadi bisa buat nyimpen banyak barang di sini. Jadi betul, tentunya keren. Keren. Oke, terima kasih sudah ngikutin kita ya. Betul, dari Mas. Tadi kita sempat menyelinap masuk. Betul, dari pertama belum ada orang-orang
kita pertama, ya. Pertama walaupun bohong itu. Sekali. Oke. Jadi terima ya. Kasih, jangan lupa buat kunjungin selalu sosial media betul. Kita karena sesuatu hal yang baru itu akan selalu kita update di sana, mulai dari TikTok, di Instagram kita, betul. Kemudian di YouTube pastinya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Kalau kita udah sampai subscriber 3000, kita akan ada giveaway ini buat kalian. Betul, betul. Ya. Tungguin. Pokoknya wes tungguin. Ya. Thank you dengan saya Agil Dejavu. Temannya Agil Dejavu. Kepi. Undur diri. Terima kasih. Thank you.